Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan mesenkan sebuah aplikasi namanya Blokudoku Block Puzzle yang versi remake teman-teman. Jadi ini tidak ada di Play Store dan ini sudah versi remake-nya. Jadi masih ada iklan web dan masih gacor teman-teman. Dan saya ada bukti bahwa itu pakai VPN dan itu terbukti gacor teman-teman. Cuma itu kekurangannya iklannya agak error. Cuma kalau tinggal hapus data, besok lagi bisa dilanjutkan teman-teman. Cuma kalau itu koin di atas 100 rupiah itu biasanya sudah error. Cuma kalau di bawah 100 rupiah itu masih aman sampai selanjutnya. Yang penting jangan lewat 100 rupiah ke atas. Oke teman-teman, jadi aplikasi seperti apa? Mari kita lihat nih teman-teman. Dan itu harus download melalui link. Jadi kita harus install melalui APK mentahan. Oke teman-teman, kita buka gamenya dulu. Oke teman-teman, jadi sebelum buka gamenya itu biasanya saya pakai VPN, stop VPN teman-teman, stop VPN server Australia. Nah, stop VPN server Australia, jadi bahasa pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris teman-teman. Cuma kalau teman-teman yang HP punya bahasa Jepang, pakailah bahasa Jepang dan VPN Jepang, itu lebih gacor kalau Jepang teman-teman. Cuma kalau untuk pengguna Infinix, nah saya juga pengguna Infinix juga salah satunya. Jadi itu HP-nya tidak ada bahasa Jepang, adanya bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, jadi saya pakai server Australia dan bahasa Inggris. Nah, jadi saya pakai server Australia dan bahasa Inggris teman-teman. Saya stop VPN Australia. Nah, oke teman-teman, jadi cara mainnya masih 100% sama kayak dulu. Cuma ini versi remake-nya dan ini sudah ada iklan webnya. Versi remake masih gacor teman-teman. Jadi teman-teman harus itu cepat garap. Nah, ini versi remake-nya. Tunggu sebentar teman-teman, kita main dulu sebentar. Nah, nanti kita disuruh nonton iklan. Kita dapat diamond. Lumayan kan teman-teman? Nah, ini lumayan nih. Nah, nanti diamond-nya kita bisa convert jadi rupiah. Ini saya ada 268. Cuma kalau biasanya kalau VPN untung-untungan di HP teman-teman, cocok-cocokan di HP. Ada yang cocokan yang gratis, ada yang cocok berbayar. Cuma nggak ada salahnya tes satu-satu VPN. Nah, ini saya ada 268 rupiah. Nanti saya akan coba penarikan. Nah, ini saya nonton iklan sebentar teman-teman. Lumayan gacor nih, saya pakai Australia. Nah, kalau HP lain ada bahasa Jepang, itu pakai bahasa Jepang lebih gacor teman-teman. Nah, ini lumayan nih. Nah, ada iklan webnya teman-teman. Jadi kita scroll. Nah, kita lihat dalam-dalamnya, kita lihat, wah, ini donatnya $70 nih. Mahal bener nih, $70, hampir 1 juta juga ini. Cuma donat 1 lusin. Mending aku beli Dunkin Donut atau Jeko. Nah, ini kita lihat-lihat iklannya. Nah, kan lumayan nih. Kita lihat harganya, harga donat luar negeri lumayan mahal juga sih ya. Nah, terus ini awal-awal memang kecil teman-teman. Awal-awal memang kecil. Cuma kan nanti lama-lama gede. Jadi itu cocok-cocokan teman. Nah, ini kita ada menu ini. Menu newcomer gift. Newcomer gift itu hari itu ketujuh itu kita dapat 750.000 dengan syarat harus nonton 2000 iklan dan 200 teman aktif dan harus kelarin itu level 200. Nah, terus ada menu undang teman. Setiap kita undang teman, kita dapat 7% pendapatan teman kita. Jadi komisi pendapatan 7% doang teman-teman. Jadi kalau 10.000 cuma dapat 700 rupiah. Ya, memang kecil cuma ya gak apa-apa sih. Namanya juga receh. Nah, terus ada check-in harian. Kalau kita check-in harian, nanti kita klik nonton iklan, kita dapat diamond teman-teman. Ini ya, 288. Nah, tadi saya masih kecil nih, soalnya baru awal-awal itu nonton iklan. Nah, tadi 260 jadi 288, 20 perak kan lumayan juga. Nah, terus kita ini nonton iklan lagi. Biasanya server Australia tuh malam-malam gacor juga teman-teman. Nah, ini ada iklan webnya. Ada iklan webnya, kita lihat dalam-dalamnya. Ya nih, kita scroll saja.
kita sambil baca-baca lah. Nah, ada harga tas, collection. Nah, lumayan kan Samsonite. Mereknya Samsonite. Nah, 288 jadi 342. Lihat, kenaikannya juga udah lumayan, teman-teman. Awalnya kecil, tapi lama-lama naik. Nah, kemarin juga saya ada share di itu di Telegram, teman-teman. Nah, ada share di Telegram. Nah, Blokudoku itu lagi versi remake, teman-teman. Mana ini Blokudoku versi remake? Nah, ini Blokudoku versi remake ini. Saya pakai VPN stok, tetap stok VPN dan itu. Nah, awalnya 154. 154 stok VPN pakai Australia. 154, teman-teman. Nah, kita awal-awalnya kecil, pasti kecil. Nanti klik yang kedua dan seterusnya sudah gede, teman-teman. Cuma kalau rata-rata di atas 100 rupiah sudah error. Jadi standar-standar saja, cuma kita nggak bisa kendalikan, namanya juga VPN-nya kalau gacor-gacor gacor amat. Nah, ini saya pakai server Australia nih. Jadi kita lihat nih. Ini kemarin sudah saya share di Telegram juga. Jadi ini memang bukti saya bisa nuyul dan gacor, teman-teman. Jadi itu nanti cara nuyulnya akan saya sharingkan di akhir video ini. Nah, ini juga iklan Samsonite nih. Oke, teman-teman. Nah, ini awal-awalnya kecil. Tadi 154 jadi 195. Kenaikannya paling 31 perak. Nah, terus kita lihat iklan kedua lagi nih, teman-teman. Iklan kedua. Nah, 195 ya, teman-teman. 195. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Nah, ini ada cincin nih, cincin. Iklan cincin. Oke, teman-teman, kita close dulu. Nah, 195. Ingat, teman-teman, 195 rupiah. 195 rupiah tiba-tiba jadi 268. Nah, gacor gak, teman-teman? Nah, ini saya ada sharing nih. Saya pakai stok VPN Australia. Jadi ini saya sebelum upload, saya post di Telegram dulu bahwa ini gacor. Blokudoku remake dan itu versi APK mentahan. Jadi teman-teman harus klik linknya, nah klik linknya, nanti teman-teman download APK ini, apapun yang terjadi tetap instan dan itu lumayan gacor, teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi memang terbukti membayar. Nah, sekarang kita coba penarikan, teman-teman. Penarikan, apakah langsung masuk di dana atau tidak? Nah, mari kita buktikan bersama-sama. Saya ada 342 rupiah, jadi saya bisa tariknya 300 rupiah. Kita lihat dulu. Misalnya Johnny. Apa itu ya deh, namanya asal-asalan sih nggak apa-apa, teman-teman. Nah, terus dimulai dari 08 bla 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 bla. Tergantung nomor dana kita masing-masing. Nomor dana kita beda-beda, jadi kita masukkan nomor dana kita masing-masing. Jadi kita akan mencoba penarikan apakah langsung masuk di dana atau tidak. Oke, teman-teman, ini saya sudah sukses penarikan. Nah, sukses penarikan nih, teman-teman. Jadi kita lihat apakah langsung masuk di dana atau tidak. Kita tunggu notifnya, teman-teman. Nah, langsung masuk 300 rupiah tanpa potongan pajak. Jadi ini aplikasi terbukti membayar. Jadi kalau teman-teman berminat, langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini, teman-teman. Bagi yang tidak ada penarikan, bisa coba di aplikasi itu. Coba di clone kalau teman-teman nggak ada penarikan. Cuma jangan terlalu banyak, nanti diblokir nggak ada iklan sama sekali sampai selanjutnya. Nah, cuma kalau pakai VPN, di atas 100 rupiah nggak ada iklan, hapus data saja. Coba mainkan lagi, kalau nggak bisa coba besok lagi, teman-teman. Jadi itu bagusan satu HP satu device aja, teman-teman. Nah, usahakan satu device, usahakan. Nah, kalau nggak nanti developernya marah. Oke, teman-teman, jadi sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video saya ini.